Hai guys, hari ini saya akan membahas tentang sebuah buku supaya teman-teman ketika ada yang nanya apa referensinya, apa rujukannya, teman-teman bisa menjawab dan bisa terlihat lebih keren. Jadi untuk beberapa hari ke depan, konten-konten saya akan berisi tentang isi dari buku ini. Nah, apa sih buku ini? Buku ini adalah Cliff's TOEFL Preparation Guide. Jadi bagi teman-teman yang fokus untuk belajar TOEFL, teman-teman ada baiknya untuk memiliki buku ini. Karena buku ini cukup ringan pembahasannya dan bahasa-bahasanya cukup ringan. Bahasa Inggris. Apakah Anda tidak menyukainya namun diharuskan untuk mempelajarinya? Apakah Anda menyukainya namun masih sulit untuk mempelajarinya? Apakah Anda sudah menguasai dan sedang mencari inovasi? Apakah Anda sudah berpengalaman dan ingin memberikan saya masukan? Jika Anda adalah salah satu dari mereka, selamat datang di channel saya, Marfian Suryanudin namanya. Di channel ini saya akan membahas seputar keterampilan bahasa Inggris, pengalaman pribadi, metode pengajaran, metode pembelajaran, tips dan triks, ice breaking, dan hal-hal lain seputar bahasa Inggris. Tujuan utamanya untuk memperindah bahasa Inggris kita semua. Are you ready? Please get ready. Langsung saja kita masuk ke kontennya. Yang pertama, apa perbedaan antara stop ketemu dengan verb ing dengan stop ketemu dengan to verb 1. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu, cuman mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu referensinya. Referensinya ada di buku ini tadi. Nah, perbedaannya adalah antara stop ketemu dengan verb ing dan stop ketemu dengan to verb 1 adalah ketika kata stop bertemu dengan verb ing, maka menunjukkan makna berhenti dari verb ing-nya. Namun, ketika kata stop diikuti to ketemu verb 1, maka teman-teman berhenti dari aktivitas yang teman-teman lakukan sebelumnya untuk melakukan to infinitive-nya. Dalam buku ini disebutkan, John stopped studying. Berarti, John berhenti belajar. Jadi, keadaan dia belajar, terus kemudian dia berhenti dari belajarnya. Terus, untuk membandingkannya, contohnya adalah John stops to study. Berarti, John itu sebelumnya melakukan suatu kegiatan. Kemudian dia berhenti dari kegiatan tersebut untuk belajar. Bisa difahami? Sekarang saya memiliki sebuah contoh. Tolong jika teman-teman mengerti, tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. I stop thinking of you sama I stop to think of you. Jika teman-teman tahu perbedaannya, silakan tuliskan komentar di bawah. Yang kedua, perbedaan antara a number of sama the number of. Yang pertama adalah a number of sama the number of, dua-duanya sama-sama diikuti oleh benda jamak. Jadi setelah a number of atau the number of, dua-duanya diikuti oleh benda jamak, benda yang lebih dari satu. Cuman ketika teman-teman menggunakan a number of, maka setelah kata benda jamak tadi harus diikuti oleh kata kerja yang digunakan untuk benda jamak. Misalkan are, top 1, have, dan lain sebagainya. Tapi jika teman-teman menggunakan the number of, maka setelah kata benda jamaknya tadi harus diikuti oleh kata kerja yang digunakan untuk benda tunggal. Misalkan is, of SAS, has, dan lain sebagainya. Tips untuk membedakannya adalah seperti ini. A number of setara dengan many, the number of setara dengan total. Depan-depannya sama-sama T, the number total. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Bisa difahami? Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di bagian yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Masih tentang buku ini. If you get it, practice it, and don't forget to stay positive.